Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Lagu Bukan Cinta Biasa secara resmi dirilis pada Rabu 27 September 2023 yang kini trending di YouTube Musik Indonesia. Pedangdut Lesti Kejora mengaku sering menangis selama proses rekaman lagu terbarunya ini yang disebut-sebut ada rahasia mendalam yang diungkapkan Lesti Kejora saat syuting dan rekaman. Kejadian itu memang dihubung-hubungkan orang dengan salah satu tim yang bekerja dengan mereka. Dalam video launching lagunya, Lesti Kejora beberkan kendala dalam proses perekaman hingga akhirnya orang itu pergi dari rumah mereka. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Lesti menyebut sering ia menangis menjadi salah satu penghambat dalam proses rekaman lagu terbaru Bukan Cinta Biasa. Lebih kayaknya begitu Tek, nyanyi dikit udah rembes. Istirahat dulu, nyanyi rembes lagi udah itu, kata Lesti, dikutip dari YouTube 3D Entertainment. Lesti menyebutkan pengarah suaranya untuk lagu ini harus lebih bersabar dalam menghadapinya. Sampai yang ngedirectnya tua Asep sabar banget nungguin dedek Lesti Kejora. Wah sabar ya, hujan mulu di matanya terangnya. Rizky Billar pun sempat terheran dengan kondisi dari Lesti Kejora dan juga dari suara sang istri yang terdengar sengau. Sampai si kakak Rizky Billar juga nanya, sayang kamu nangis terus ya, soalnya kan kedengaran sengau bebernya. Ternyata ada pesan rahasia yang diungkapkan oleh salah satu netizen yang diketahui adalah salah satu penggemar Leslar Lover di laman media sosial hari ini bikin gempar semua orang. Netizen ini mengatakan jika beberapa waktu yang lalu sebenarnya Lesti itu tidak nyaman dengan adanya teman-teman wanita yang selalu bersama keluarga kecilnya itu, pungkas netizen itu. Lesti menyadari dirinya termasuk orang perasa yang mudah terbawa perasaan alias baper. Kan dedek memang begitu, mau nyanyi apa saja pasti melo, ungkapnya. Lesti Kejora menceritakan proses rekaman lagu Bukan Cinta Biasa. Tangkapan layar dari YouTube 3D Entertainment membuat semua orang terharu dengan penjelasan yang telah diutarakan oleh penyanyi dangdut asal Cianjur itu. Lesti Kejora mengatakan lagunya kali ini sama-sama bermakna dalam dibandingkan dengan lagu-lagu sebelumnya. Gak bisa dikompar, ya kan, karena ceritanya kan beda-beda. Gak bisa dibilang ini atau itu, ini adalah luar biasa. Paling baper juga sih, baper semuanya kalau ngingat masa lalu. Pada kesempatan yang sama, Adibal Sahrul mengungkapkan Lesti Kejora itu selalu lihai dalam mengolah nada. Adibal mengatakan, lagu itu menggambarkan kisah dari Lesti Kejora sendiri. Mungkin di lagu yang Bukan Cinta Biasa ini memang sangat menceritakan tentang Lesti benar. Di saat merecycle lagu itu, Lesti Kejora benar-benar all out dan sempurna. Karena itu, ia merasa Lesti berhati-hati dalam menyanyikan lagu kali ini. Justru itulah yang membuat dia agak berhati-hati di lagu ini. Adibal menyebutkan, lagu Bukan Cinta Biasa menjadi satu-satunya lagu Lesti yang diadakan secara mendadak. Namun Adibal tidak tahu apa maksud dari Lesti Kejora merecycle lagu itu. Lesti Kejora sendiri memang selalu tertutup jika dirinya merasakan tidak nyaman dengan siapa saja. Malahan Lesti Kejora tidak mau menegaskan ketidaksukaannya itu terhadap sesuatu, apalagi itu berhubungan dengan teman kerja atau sahabatnya. Lantas, dengan diluncingnya lagu ini nampaknya buntut dari perasaan kurang nyaman dari Lesti Kejora dipertanyakan oleh warganet di laman media sosial. Ini satu-satunya lagu yang kita pakai workshop untuk membahas rahasianya, sambungnya. Lebih lanjut, Adibal menyatakan cara Lesti mencerminkan sikap dalam bernyanyi. Cara dia bernyanyi hampir mirip dengan cara dia bersikap sebenarnya. Artinya, apa-apa itu pakai perasaan, apa-apa itu memikirkan baik dan buruknya, bebernya.
Karena penilaiannya itu, Lesti Kejora sering merasa Adibal sangat memahami dan mendukung Lesti Kejora sampai ke detik ini. Kabar yang satu ini akhirnya menyedot perhatian publik hari ini. Alhamdulillah, dedek Lesti wanita soleha. Attitude-nya sangat bagus, ramah, sabar, cantik dan multitalenta. Suaranya enggak diragukan lagi, penghayatannya totalitas. Bait demi bait bisa dirasakan sampai ke hati. Pokoknya paket komplit, ini yang namanya diva dangdut Indonesia. Dari 1001 wanita yang punya permasalahan yang sama, 1000 wanita mungkin tak punya hati yang tulus mencintai suaminya. Tapi engkau adalah satu wanita yang luar biasa, yang ada di dunia, yang mengikuti kata hatimu, bukan egomu. Aku berdoa, semoga keluarga kecil Leslar selalu berbahagia, dan selamat dunia akhirat, sukses terus dedek Lestiku. Masya Allah suaranya, anugerah yang luar biasa, dibarengi dengan attitude dan cerdas berkarya. Memilih lagi, tema-tema yang didukung dalam alur cerita visi, yang pilihan model, memang Neng Lesti penyanyi yang sangat cerdas, dan top level, sukses selalu buat dedek Lesti dan keluarga kecilnya. Ragam komentar yang telah dicuitkan di beranda laman media sosial hari ini membuat semua orang mendoakan agar keluarga Leslar selalu diberi keberkahan dan kebahagiaan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amin Allahumma amin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Viternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and